بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب يسير وأعين أما بعد إخوان أخوات أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله Alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita membaca mukaddimah sahih fikih sunnah muka surat 68 perkara yang keempat. Itu pada 21 hari bulan 8 kita berhenti. Okey Ustaz Nan. Syubhat. Kita masuk di antara perkara yang syubhat. Artinya perkara yang kita katakan apa yang disamari, perkara yang sama datang kepada kita dengan penjelasannya agak sama, kita panggil syubhat. Berkenaan dengan menuntut ilmu, penulis kitab kita kata, iaitu syubhat, kata dakwaan sebahagian pihak mengamalkan firman Allah Ta'ala, iaitu bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Ketahuilah bahawa salah satu daripada argumen kaum yang bertaklid adalah mereka mendakwa mengamalkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada orang yang lebih tahu darinya. Inilah dalil yang kami pegang. Baik. Ikhwan, kenapa kita ini bila kita belajar ilmu, kita tak boleh terus baca Quran, baca hadis? Kenapa? Walaupun Bukhari tulis hadis 5,000 hadis dalam Sahih Bukhari, kita tak boleh terus baca Sahih Bukhari. Walaupun Quran ada 30 juzuk, Ibnu Katsir memuatkan tafsir Ibnu Katsir, kita tak boleh terus baca begitu. Kenapa? Mereka kata kerana ayat ni lah. Kerana ayat ni kata fas'alu ahla zikri. Ayat ni tak kata terus merujuk dengan Quran dan Sunnah. Ayat ni kata pi tanya orang yang tahu. So antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Rasul, di tengah-tengah itu ada satu perantaraan. Nama dia ahla zikri. Ahla zikri inilah yang diterjemahkan dengan nama ulama. So kita ada ulama, ada Quran. So kita tak boleh skip ulama. Kita tak boleh tinggal ulama, terus faham Quran, kita akan sesat, kata mereka. Kerana itu bila ulama bagi jawapan, walaupun hadis itu sahih, tetapi ulama tidak beramal, kita kena ikut ulama juga. Kerana Quran suruh ikut ulama, kata mereka. Ini penulis kitab kita kata satu syubhat. Satu apa? Satu ketidak apa? Penjelasan. Ini sesuatu yang mesti diberi penjelasan. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat ini? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi yang tidak tahu seharusnya bertanya kepada yang lebih tahu. Beliau bersabda dalam hadis yang menceritakan tentang orang yang terluka parah di kepalanya. Sabda Nabi, ala sa'alu iz lam ya'lamu fa inna ma shifaul ayy as-su'alu. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ketahuilah, ubat kebodohan adalah bertanya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bila ada satu orang tu mati, dia dalam keadaan luka parah, dia mati, dia sakit. Lepas tu dia tanya pada sahabat, kerana malam tu dia tidur, dia bermimpi yang mewajibkan dia mandi junub. Dengan luka parah di kepala ni semua ni, dengan darah duk keluar, dia tanya, dia ada rukhsah ke tidak untuk bertayamum?
Sebahagian orang yang ada di tempat itu kata, tidak, kamu mesti mandi juga. Maka dia pun mandi dengan air, kesan dia, dia sakit dan dia mati. Maka dibawalah hal itu kepada Nabi. Maka Nabi kata, lain kali kena tahu, ubat kebodohan adalah bertanya. Maka Nabi kata, bodoh itu satu penyakit yang kena dirawat. Ubat kebodohan adalah bertanya. Maka Nabi kata apa dia? Nabi kata, sesungguhnya dia, orang ini telah mencelakakan orang itu. Semoga Allah mencelakakan dia balik. Ini orang telah mencelakakan orang ini. Semoga Tuhan mencelakakan dia balik. Nabi kata, tanya kalau hamba tak tahu. Maka apabila hadis datang, sekumpulan orang mengambil hujah bahawa ini lagi kuat untuk menyokong ayat tadi. Ayat daripada An-Nahl 43, kita mesti bertanya. Mesti kita bertanya. Kalau kita baca hadis, kita rasa hadis itu sahih, tak boleh ikut lagi. Kena bertanya dengan para ulama. Maka mereka kata apa? Buatlah. Walaupun seakan-akan pada zahirnya nampak macam mereka buat tu tak sama dengan Nabi, tapi hakikat dia sama. Kerana Quran suruh kita bertanya kepada mereka. Clear, nah? Itu bab dia. Baik, tengok. Kata Asy-Syanqiti, kata Muhammad, kata Imam Syanqiti. Syanqiti ni dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan kita. Salah seorang daripada guru kepada apa nama Profesor Dr. Radhi Osman adalah Imam Syanqiti. Dr. Radhi mengaji dengan Imam Syanqiti. Duduk dalam kelas dia, berhadap lutut mengaji. Syanqiti menulis Adwa'ul Bayan, tafsir 30 juzuk lengkap. Bagus tafsir dia. Itu tafsir Quran dengan Quran. Kata Imam Syanqiti, Muhammad Amin Syanqiti. Bagaimana Muhammad Amin Syanqiti nak jawab soalan ini? Tengok jawapan dia sangat menarik. Dia berkata, adapun dalil mereka dengan ayat, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Jika kamu tidak mengetahui, adalah dalil yang tidak pada tempatnya. Ayat itu betul, hadis itu betul. Ayat itu suruh bertanya kepada ahlul ilmi, betul. Hadis itu menyatakan ubat bagi kebodohan bertanya, betul. Kesemuanya betul. Tapi istidlal fi ghairi mahalli. Istidlal saya tak kena apa dia? Istidlal fi ghairi mahalli. Iaitu pendalilan mereka itu tak sesuai dengan ayat. Tidak syak lagi bahawa yang dimaksud dengan ahli zikir yang tercentum dalam ayat adalah ahli wahyu yang mengetahui apa yang datang dari Allah, seperti para imam, para ulama Quran dan As-Sunnah. Mereka diperintahkan bertanya kepada ahli zikir agar mereka mendapat fatwa yang ada dasar dan wahyunya. Barang siapa bertanya tentang wahyu lalu dia diberitahu dan diberi penjelasan tentang wahyu tersebut, maka amalannya itu termasuk dalam ittiba', mengikuti wahyu, bukannya taklid. Mengikuti wahyu adalah perkara yang sudah disepakati kebenarannya. Meskipun ayat di atas secara umum menunjukkan salah satu jenis taklid, hanya taklid yang dimaksud dalam ayat tersebut, taklid yang telah kita sebut dahulu, iaitu taklid yang tidak diperselisihkan di kalangan kaum muslimin. Yakni taklidnya orang awam kepada seorang ulama dalam masalah yang terjadi pada dirinya dan dia mengamalkan apa yang difatwakan kepadanya tanpa mewajibkan dirinya menerima semua pendapat yang dikatakan orang alim tersebut dan mengabaikan pendapat yang lainnya. Itu sajalah. Ayat suruh bertanya pada ahli zikir, memang ada. Maka ahli zikir dalam ayat itu siapa dia? Ahli zikir ini adalah ahli wahyu. Bukan hak dupakan tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah itu. Tak. Dan bukan semua orang termasuk ahli zikir. Dan dalam ayat yang kita baca ni ikhwan, sama sekali dalam nau' ayat ini, dalam nau' bahagian yang ada dalam ayat ini, dia tidak membawa kita daripada kita kata an-nau' minat taqlidil a'ma. Dia tidak langsung membawa kita kepada taklid buta.
Iaitu bila dengar satu ulama cakap, lepas tu tak mau dengar dah ulama lain cakap. Ayat ni langsung tidak mengarahkan demikian. Bahkan ayat ni suruh kita bertanya kepada ahli zikir. Dan kita kata apa dia? Kita kata, la syakka. Tidak ada satu keraguan pun, annal murad bi ahli zikir ahlul wahyu. Yang kita murad, yang dimaksudkan dengan ahli zikir adalah ahli wahyu. Kita bertanya kepada ulama tafsir yang menguasai bidang tafsir, kita bertanya kepada ulama sunnah yang menguasai sunnah, itulah perjalanan ayat itu. Dan kita disuruh mengikuti wahyu, ikut wahyu itu. Dan bukannya kita disuruh taqlidul a'ma, apa yang kawan tu cakap kita tak boleh rujuk dah dengan orang lain dan kita tak boleh khilaf dengan pandangan dia. Tak, bukan begitu. Bila kita kata, satu ulama kata, kita kena dengar dan kita kena sengat, kita tak boleh dengar dah perkataan ulama lain, itu termasuk taqlidul a'ma. Taqlid yang tak membebaskan kita daripada mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Dan ayat Quran sekali tidak akan membawa kita kepada taqlid seumpama itu. Adapun dalil mereka dengan hadis yang menceritakan tentang seseorang yang terluka parah di kepalanya, kemudian dia bermimpi basah, lalu bertanya pada teman-temannya, apakah dalam kondisi seperti ini dia mendapat rukhsah keringanan untuk bertayamum? Mereka menjawab, menurut kami, kamu tidak mendapat keringanan untuk bertayamum selama kamu mampu mendapatkan air. Kemudian laki-laki itu mandi dan akhirnya mati. Kejadian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qataluhu qatalahumullahu ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'ul 'ayyi as-su'alu. Nabi kata mereka mencelakakannya, semoga Allah mencelakakan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Ketahuilah ubat kebodohan adalah bertanya. Kata Imam Syafi'i, berdalil dengan hadis ini juga tidak pada tempatnya. Hadis ini bukan hujah bagi pelaku taklid, tapi hadis ini malah menghujat mereka. Hadis ini malah membantah sikap taklid itu sendiri. Nabi dia ada, tak pi tanya kat Nabi, pi ambil pandangan lain. Dan pandangan itu berselisih dengan apa yang Nabi jawab. Maka Nabi membantah yang ni, ikhwan. Dengar orang tu cakap, lepas tu tak mau pi rujuk dah dengan Nabi. Nabi membantah yang ni. Bukan Nabi bantah pi tanya kawan tu. Nabi pi bantah bila tanya dapat satu jawapan, tak mau dah banding dengan jawapan yang lain. Nabi bantah, aku dah ada. Kenapa tak main tanya kat aku? Ha, tengok ikhwan, semua ilmu kita dapat tidak datang daripada Quran dan Sunnah, dicela. Semua pandangan yang kita pegang yang berselisih dengan Quran dan Sunnah, dibantah. Tak boleh. Kita kena bagi dia ekpa atas real. Apa dia? Wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Quran, Sunnah. Dan situlah ikhwan, kita nak mengetahui kita berada di atas kebenaran atau di atas ketidakkebenaran. Iaitu, kalam kita sama dengan Quran, kalam kita sama dengan As-Sunnah. Penulis A'lamul Muwaqqi'in. Penulis kepada A'lamul Muwaqqi'in, iaitu Imam Ibn Qayyim, menjelaskan sisi pendalilan dengan hadis ini. Kata Imam Ibn Qayyim, Nabi hanyalah menunjukkan kepada orang yang meminta fatwa. Seperti laki-laki yang kepalanya terluka ini, agar bertanya tentang hukum dan sunnahnya. Lalu beliau bersabda, mereka mencelakakannya, semoga Allah mencelakakan mereka. Beliau mendoakan keburukan pada mereka, kerana mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Dalam hadis ini berisi pengharaman fatwa dengan dasar taklid, kerana ia bukanlah ilmu menurut kesepakatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan terhadap pelakunya, padahal doa seperti itu dilarang, dan itu salah satu bukti pengharaman. Dalil yang dijadikan hujah bagi para pelaku taklid justru menjadi hujatan yang sangat kuat terhadap mereka. Nabi
tak pernah doa buruk pada orang ikhwan. Tapi dalam hadis Nabi doakan, Nabi kata qataluhu. Mereka semua akan dicelakakan oleh Tuhan. Kerana mereka telah qataluhu. Mereka semua telah, bukan kata Nabi sebut seorang, Nabi sebut semua qataluhu. Nabi kata semua depa tu telah mencelakakan dia. Qatalahumullah. Semoga semua mereka yang terlibat dalam urusan itu, memberi fatwa yang bodoh itu, dicelakakan balik oleh Tuhan. Kenapa tidak mengambil daripada aku? Jadi kerana itu ikhwan, yang benarnya ialah, bila kita ada satu masalah, kita bertanya kepada satu ustaz. Seharusnya, jawapan ustaz itu kita bawa kepada jawapan-jawapan yang lain. Setiap kali orang jawab, kita nak dengar sumber jawapan dia. Bila satu orang boleh jawab, dia kata, sahabat, berdasarkan hadis ini, inilah jawapan dia. Maka orang yang mengeluarkan hadis, dia bertanggungjawab bagi tahu hadis itu riwayat siapa, apa kedudukannya dan di mana kita boleh merujuk. Itu adalah jawapan yang benar untuk membuktikan jawapan itu ada di atas ilmu. Kalau sekadar dia kata, sahabat, dalam bab ni ada hadis dan hadis kata tak boleh buat. Lepas tu dia sengak. Kita kata, ustaz, hadis nak rujuk ke mana? Tak percaya kat saya ke? Tak percaya kat saya? Itu bukan hujah. Soalannya lah ni saya nak rujuk. Awak bukan ulama nak rujuk. Buat apa? Saya habak nama kitab pun kita harap. Awak sepatah harap pun tak kerti. Itu bukan hujah. Hujahnya sebagai orang menjawab, kena bertanggungjawab di atas jawapan. Sebut. Habis tak ada nama kitab. Sebutlah nama kitab. Dan kadang-kadang nama kitab itu sahaja telah menunjukkan ketidakmuktabaran. Dekat kita mungkin kitab itu muktabar. Tapi dalam dunia, dalam dunia ilmu, kitab itu tak dikenali. Bagaimana dia boleh jadi muktabar? Macam mana kitab itu jadi muktabar? Dunia tak kenal kitab-kitab ni. Kita kenal lah, kita mengaji daripada bawah. Tapi dunia ilmu tak kenal. Ambil kitab tu pergi letak di dunia ilmu, minta orang Arab semua buat kajian. Orang Arab tak boleh kaji lah pasal kitab tu kitab Jawi. Orang Arab mana boleh baca Jawi? Tengok kita kata, orang Arab pun tidak ada ilmu. Bukan tak ada ilmu, hang tu mangkak. Kitab Jawi bukan kitab mu'tabar yang boleh dibawa peringkat dunia. Imam Syafi'i tak boleh Jawi. Jadi macam mana ulama-ulama hadis nak menganalisa kitab Jawi? Maka kitab tu dia mesti daripada tulisan Arab. Dipindah kepada terjemahan Jawi itu tak apa. Tapi yang asal itu kena ada. Ihya kita boleh rujuk dengan Ihya. Iraq dalam tulisan Arab. Dan tokoh-tokoh dulu telah mentarjihkan, telah meneliti kitab-kitab ni. Maka salah satu kitab muktabar, kita buat rujukan dan tengoklah pula isi dia. Benda ni tak ada apa ya kawan. Apa tujuan dia? Supaya kita bila beribadat, kita selamat di hadapan Tuhan. Hak tu saja ya kawan. Kita pergi umrah kan Pak Long? Pergi umrah balik, pergi Mekah balik. Sama ada kita pergi dan kita balik. Satu benda kita kena pastikan apa dia? Hang nak bawa beg banyak mana, hang bawa lah. Satu yang kita kena pasti, kita lepas immigration dia. Itu ya. Satu saja. Beg berapa kilo hang bawa pergi. Tapi kena lepas immigration dia. Dia bagi 30 kilo. Kita terus buat banyak. Kita bagi 5 kilo cukup. Sekejap lagi tengok kita nak kena buka beg itu depan dia. Yang kita dah seal. Kita dah zip. Kita dah buat tala pedai ayam. Dia nanti suruh buka depan dia. 5 kilo tu hamba keluar bang. Tak kalau untuk 1 kilo dia minta kita sampai 100 rial. Kita pula jenis cikar eh, tak mau bagi. Tapi mau beg terlepas. Denda tak mau bayar. Beg mau terlepas. Dengan kita seorang kena, hak belakang ni semua pakat punggah balik. Takut lebih 2-3 kilo. Supaya bila kita bawa beg, cukup kilo dia, kita selamat cek tu. Ikhwan, kita beramal supaya amal kita selamat depan Tuhan. Maka apa yang boleh buat amal kita selamat? Dalam amalan kita itu bagi ada dua benda aja. Amal kita itu datang daripada Allah, datang daripada Rasul. Pasti selamat berkilo-kilo sekalipun.
Tapi kalau dalam amal kita buat, ada qala Allah, ada qala Rasul, ada qala fulan, 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 malaikat suruh punggah balik yang fulan tu buang ke tepi. Maka bila kita ambil ayat sembahyang, kita ambil ayat sembahyang, kita basuh muka, kita pastikan ada qala Allah, basuh muka. Kita basuh tangan, ada ayat dia. Kita sapu kepala, ada ayat dia. Kita basuh kaki, ada ayat dia. Bila mai kita nak sapu tengkuk, kita kena pastikan mana ayat dan hadis dia. Kita nak sapu tengkuk ni, last sekali kita nak sapu tengkuk. Last sekali nak sapu belakang tengkuk ni, ada dah ayat dia. Ayat Quran tak ada, hadis pun tak ada, hadis pun tak ada yang sahih, kesemuanya hadis-hadis bermasalah. Tapi kita kata, tapi ustaz saya kata boleh buat. Kita pun buat. Besok depan Tuhan yang ustaz kata tu kena punggah, kena buang. Dia suruh timbang lain. Yang ni saja kita duk berhati-hati daripada awal. Bukan ada apa-apa. Bukan pasal apa pun, pasal kita. Pasal yang nak kena tu beg kita. Sahabat Nabi dah masuk syurga dah. Hanya dengan qala Allah wa qala Rasul. Sampai dah ke syurga. Kita. Bukan kita ni tak syok beramal. Suka beramal. Suka berzikir. Zikir Nabi zikir. Kalau Nabi kata buat ini batal sembahyang, kita jangan buat lah. Pasti batal. Pasti batal. Kalau orang lain kata buat ni batal sembahyang, belum pasti dia batal. Dia kena qala Allah, dia kena qala Rasul. Dan orang yang menjadi saksi pertama dalam dunia terhadap kebenaran qala Allah, terhadap kebenaran qala Rasul adalah para sahabat khairul ummah. Maka kita kena tengok macam mana depa ikut qala Allah, macam mana depa ikut qala Rasul supaya kita dapat sukses dalam apa nama kita kata ittiba' dengan jalan Rasul itu. Itu saja ikhwan. Tak lebih, tak kurang. So decision in your hand, my brother Muslim and my sister Muslimah. Make your personal decision. Kalau kita rasa kita boleh tangkap muat semua jawapan orang, kita yang nak kena tanya depan Tuhan. So apalah sampai sikit pun tak boleh khilaf dengan Nabi. Kita besok yang nak wah depan Tuhan kita juga. Begitu ikhwan. Baik. Jadi Tuan Kitab kita kata terhadap ayat 43 daripada surah An-Nahl dan hadis yang kita baca tadi, itu bukanlah alasan untuk kita bertaklid buta dengan mana-mana pandangan. Bahkan kita boleh mendengar, kita disuruh menilai, kita disuruh mencari hujah, dalil dan bukti. Benda itu sampai tak pada Nabi secara sahih. Baik. Kata Tuan penulis kitab kita, kata penulis kitab kita ada satu lagi cerita dia nak bawa. Dia kata dialog dengan pelaku taklid. Pelaku taklid ni ikhwan, dia ada dia punya apa? Tahap dia kan. Yang saya cuba maksudkan pelaku taklid di sini apa dia? Adalah orang yang mengikut amalan tertentu, tak kira amalan apa sekalipun, dengan tak mau nak semak dah amal tu ada ke tak ada di sisi ilmu. Dia pegang dengan satu orang bagi kat dia amal tu, dia pegang, dia pejam mata, tak mau tengok kiri kanan. Dia lagu duduk pergi seorang-seorang dia. Saya memaksudkan ini sebagai taklid buta. Taklidul a'ma. Taklid buta. Bukan dia tu buta. Cara dia ambil ilmu tu, dia membutakan mata dia. Baik. Orang macam ni, kita kata, dia kena buang taklid buta tu. Taklid pada sebahagian benda bagus, tapi yang akma tu tak bagus. Kita taklid pada Bukhari tentang syarat-syarat sahih, bagus. Sebab kita tidak ada ilmu tentang syarat-syarat sahih hadis. Kita taklid pada Bukhari. Kita taklid pada Ibn Kathir. Kita taklid pada Imam Ibn Jarir. Kita taklid pada tokoh-tokoh ulama besar. Tak apa, itu benar. Tetapi akma ni membutakan mata. Bila satu orang tu kata, pandangan dia aja kita kata, kita tolak habis pandangan lain. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Imam Ibn Abdul Bar, rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Abdul Bar, rahimahullahu ta'ala, menyebut dalam perbicaraannya mengenai tercela dan dilarangnya sikap taklid.
Taklid apa di sini ikhwan? Taklid, taklid buta. Tak boleh taklid buta. Setelah menjelaskan hal itu berdasarkan sejumlah asar bahawa sekelompok ahli fikih dan ahli nazar mengemukakan hujah terhadap pihak yang membolehkan bertaklid dengan hujah-hujah nazariyah, aqliyah, nalar dan akal. Hujah alami dan hujah akal. Dia menyatakan pendapat yang terbaik menurut penulis adalah ucapan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Ditanyakan kepada seseorang yang memutuskan hukum atas dasar taklid, apakah kamu punya dalil atau keputusan yang kamu ambil? Dia menjawab, punya. Berarti batallah taklidnya kerana dia memutuskan sesuatu dengan dalil, bukan dengan taklid. Itu perkara pertama. Yang kedua, apabila dia menjawab, aku memutuskan dengan hukum tanpa dalil, yakni tanpa hujah. Ditanya padanya, tidakkah kamu menghalalkan darah, membolehkan kemaluan wanita dan melenyapkan harta, padahal Allah mengharamkan itu, malaikat dengan hujah. Yang kedua, dalam bab apa kita nak ikut orang ni ikhwan, bab halal haram ni sangat kena lihat kepada hujah. Bab kahwin, kahwin melibatkan nasab keturunan. Anak-anak kita nak dihukum apa? So macam orang Syiah kahwin tanpa wali, tanpa saksi. Hanya ada mapleh, ponu dua, ada sedikit mahar. So kalau enam tu jadi mut'ah. Syiah. Belah ahlu sunnah ni pula hak mengaku ahlu sunnah ni ada kahwin lagu tu. Kahwin batin. Kahwin batin, Pakcik. Kahwin batin ni kira tak ada zahir lah. Semua mainan batin. Apa dia? Saksi ni zahir. Kenuri kenara ni semua zahir. Kahwin batin. Kahwin pakai ruh. Ikatan tu ikatan lebih kuat. Jadi semua kita ni, alastu bi rabbikum qalu bala, semua tu jadi saksi. Bukan kata ruh, arwah. Arwah-arwah ni. Semua jadi saksi atas perkahwinan tu. Benda ni dia kata melibatkan halalnya satu wanita untuk satu lelaki. Maka kadang-kadang melibatkan jatuh darah orang. Macam mana benda ni menjadi milik Tuhan, kita boleh bercakap tanpa hujah. Sedangkan Allah berfirman, inna indakum min sultanin bihadha. Kamu tidak mempunyai hujah sultan tentang perkara ini. Jika dia menjawab, aku tahu bahawa apa yang aku putuskan ini benar, walaupun aku tidak tahu dalilnya, kerana aku bertaklid dengan seorang ulama besar dan dia tidak berpendapat kecuali dengan hujah, dan aku kecuali dengan hujah yang tidak aku ketahui. Kalau dia jawab lagu tu, minta maaf, walaupun aku tak tahu hujah, tapi aku ikut ulama besar-besar. Dia cakap lagu tu. Kata pada dia, jika boleh bertaklid dengan gurumu dengan alasan ini, tidak akan berkata kecuali dengan hujah yang tidak kamu ketahui, maka bertaklid kepada orang yang mengajari gurumu lebih utama lagi. Kalau itu hujah, daripada hang taklid pada guru hang, lebih baik hang taklid kepada guru hang punya guru, punya guru, punya guru yang tak kenal dia siapa, hang tak tahu hujah dia siapa, lagi bagus. Jadi kira apa? Kira hujah tak payah tengok, main taklid saja. Jadi apa-apa lepas ni orang tanya kita, tuan macam mana tuan? Saya ikut guru saya punya guru, punya guru, punya guru, punya guru, punya guru. Saya pun tak tahu nama dia, saya pun tak tahu hujah dia, tapi dia ulama, saya ikut dia. Lingkup agama ni macam tu. Agama jadi apa? Lingkup. Ling caput kop. Lingkup. Jahanam. Kerana dia tidak akan berbicara kecuali dengan hujah yang tidak diketahui oleh gurunya. Sebagaimana gurumu tidak berbicara kecuali berdasarkan hujah yang tidak kamu ketahuinya. Agama ni akan jadi rangkai lagu tu. Kita bercakap apa yang guru, kita tak tahu guru kita bercakap. Guru kita pula bercakap apa yang dia tak tahu guru dia bercakap. Dupi tak tahu, dupi tak tahu, dupi tak tahu. Last kali agama ni, dia punya titik dia, tak tahu.
Jika dia jawab ya, bererti dia harus meninggalkan bertaklid kepada gurunya dan beralih bertaklid kepada yang mengajari gurunya. Demikianlah seterusnya jika hingga kepada para sahabat. Lebih baik kita kata saya tak mau ikut siapa pun dalam dunia ni, saya nak ikut para sahabat. Itu lagi bagus. Walaupun saya tak tahu sahabat Nabi kata apa, walaupun saya tak tahu wujah dia apa, tapi sahabat semua ahli syurga, saya nak ikut sahabat. Tapi tak ada pula orang taklid lagu tu. Tak ada orang taklid. Saya bagi satu contoh, ha? Satu contoh, jangan abak korang. Ha? Contoh ni boleh jadi masalah. Saja bagi satu contoh. Kita pi umrah, jangan habaq korang, Sabri jangan habaq korang, kita pi umrah khususnya bagi lelaki-lelaki. Sampai ini cerita, kita pi umrah, kita naik kapal terbang terus masuk Mekah. Senang tu, kita akan pakai semua siap-siap di airport semua kan, pakai kain semua, pakai t-shirt. Kita pun naik atas kapal terbang, duduk apalah, sampai pilot kata, jemaah umrah sekalian, kita akan melewati miqat. Di sinilah tempat niat. So, masing-masing apa maklum nawai itu, umratan wa ahram tu biha. Betul? Ni Pak Long duk ajak dulu ni. Kan? Ha? Sahaja aku buat umrah, aku berihram dengannya kerana Allah Taala. So kita dalam ihram ah. Dalam ihram. Kita pun labbaik Allahumma labbaik. Pilot pun pasang radio, labbaik Allahumma labbaik, lagu Raihan. Kita pun labbaik Allahumma labbaik. Ayo, sengit-sengit kapal terbang. Labbaik. Seronok. Kapal terbang jalan lebih kurang dalam 20 minit lepas dah kita niat, kita rasa macam gatal, kita garu kat punggung. Tengok-tengok seluar dalam tak buka. Alamak. Dalam tak buka. So, dia punya masalah dia. Macam mana nak buat? Lok dalam tak buka. Hak jantan ni lah. Lok dalam duduk dah. Allah, dia nanti kecai dari dia sampai kepala. Dia tanya kat pelamugari. Pelamugari kita, tanya pelamugari. Macam mana lok dalam kena buang tak? Dia mana aku tahu seluar dalam hang. Tak ada aku takkan nak buang depan hang. Dia ni tanya. Baik, saya saja tanya. Orang lelaki-lelaki dalam ihram, kalau pakai seluar dalam, apa masalah dia? Apa masalah dia? Masalah dia, kebanyakan para ulama kata tak boleh pakai. Betul? Tetapi ada tak pandangan kata boleh pakai? Ada tak pandangan kata laki-laki boleh pakai kasir sirwar ni? Sirwal kasir ni, seluar dalam ni. Tuban. Boleh pakai? Ada. Sa'id bin Mansur, riwayat daripada Aisyah. Itu pandangan Aisyah. Boleh pakai? Kita kata, saya tak peduli. Saya tak peduli apa nak kata apa, saya pun tak tahu apa dia hujah Aisyah radhiyallahu anha, tapi saya tahu satu, Aisyah isteri Nabi, dan ada riwayat kata Aisyah kata tak apa orang dalam ihram pakai seluar dalam, saya nak pakai. Berani tak orang ni? Aisyah ummahatul mukminin. Dia takkan berani buat. Dia kata jangan main seluar dalam, nak menghadap Tuhan tu. Luar dalam ni, nak menghadap Tuhan. Jumhur, dia kata. Ramai penceramah-penceramah duk mengajak ke suruh haji, duk bagitah luar dalam tak boleh pakai dalam ihram. Tiba-tiba hang bagitah Aisyah boleh pakai. Oh, Aisyah mana? Kita kata, bukan kau Aisyah. Aisyah ni lah, ummahatul mu'minin. Aisyah kata boleh. Ui, hang jangan main-main. Aisyah kata boleh, tapi bini Nabi hak lain kata apa? Bini Nabi hak lain kata apa? Aku tak tahu. Hanya aku tahu Aisyah. Aisyah pun bini Nabi juga. Ui. Dia tak tahu ni.
Sedangkan di sana ada riwayat daripada Aisyah. Ada riwayat. Boleh pakai. Tapi jumhur tak setujulah. Tapi tak pula kita buat lagu tu. Tapi bila main bab lain, boleh ikut orang lain tanpa bertanya riwayat, dengan senang pula. Nak ikut Aisyah, susah pula. Ini dia dah beritahu pada kita, ikhwan. Jangan macam tu. Dia kata, jika dia tidak mahu melakukannya, dia harus membatalkan semua ucapannya tadi. Dan dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin kamu boleh bertaklid kepada orang yang lebih junior dan lebih sedikit ilmunya, sementara kamu tak boleh bertaklid kepada orang yang lebih senior dan lebih banyak ilmunya. Ini penyataannya sangat kontradiktif. Kontradik. Kalau betul-betul tak mau tengok dalil, kena tinggal semua ulama, kena ambil sahabat aja. Mereka mengaji dengan Nabi. Oh, syak. Ikhwan, satu orang dia ikut mazhab Al-Muzanni. Mazhab Ismail Al-Muzanni. Kata, kenapa tuan ikut mazhab ni? Mazhab ni mazhab besar. Ismail Al-Muzanni, besar mazhab dia. Apa kelebihan dia? Dia kata kelebihan dia ialah Ismail Al-Muzanni, dia mengaji dengan Imam Syafi'i, lutut bertemu lutut. Dia yang memandikan mayat Imam Syafi'i. Semua tentang Imam Syafi'i, orang tanya pada dia. Dia murid Imam Syafi'i. Maka saya ikut mazhab Al-Muzanni kerana guru dia adalah Imam Syafi'i. Kenapa awak ikut mazhab Syafi'i? Ikhwan, Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik mengesahkan hafalan hadis Imam Syafi'i. Mazhab besar. Kita bila kait nama Muzani, Muzani terkait dengan Imam Syafi'i, kita rasa punya besar tak ada dah. Kita ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dikaitkan dengan ilmu Imam Malik, kita rasa punya besar tak ada dah mazhab ni. Tiba-tiba kita rasa tak besar mazhab orang yang bukan mengaji dengan ulama, dengan rasul sendiri. Macam mana kita tak rasa besar? Saya tak ikut mazhab Syafi'i, saya tak ikut mazhab Muzani, saya tak ikut mana-mana mazhab. Saya nak ikut mazhab sahabat, yang sahabat belajar terus dengan Nabi, yang Jibril datang mengiyakan. Kenapa rasa bangga tu tak ada? Kenapa rasa bangga tu tak ada? Dan kalau kita buat lagu tu, orang nanti kata, "Ai, jangan lagu tu. Ulama nak buh tahu mana?" Kalau kita kata, "Hampa ikut ulama, sahabat nak buh tahu mana?" Dia kata, "Pasal apa hampa tinggal geng yang senior, hampa pergi ikut geng yang junior?" Sahabat ni bukan orang baru. Tapi tak ada siapa akan kata saya ikut sahabat. Malaikan kita sampai hari ini, kita akan kata saya ikut ulama ni, saya ikut ulama ni, saya ikut ulama ni. Tradisi itu tidak dibantah. Tapi tradisi tak mau tengok dalil sangat dibantah dalam ilmu. Jangan ikut mana-mana orang sampai tak mau tengok dalil dia. Itu salah. Itu salah. Total dan fatal. Kalau ada orang yang kita kena ikut tanpa dalil, ketahuilah mereka itu hanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi kita ikut semua orang, dengar dalil. Dengar dalil. Dia kata apa? Dikatakan kepadanya, demikian juga orang yang belajar daripada gurumu, bererti dia telah mendapat ilmu gurumu dan ilmu guru-gurunya serta menggabungkannya dengan ilmunya sendiri. Tentu kamu jawab bertaklid padanya dan meninggalkan taklid pada gurumu. Demikian juga kamu lebih layak bertaklid kepada dirimu sendiri daripada bertaklid pada gurumu. Kerana kamu telah menggabungkan ilmumu dengan ilmu gurumu dan ilmu orang yang mengajarimu. Apabila dia mengikuti pendapatnya sendiri, bererti dia telah menetapkan bahawa lebih utama bertaklid kepada orang yang lebih junior dan orang yang mendapat ilmu dari ulama yang lebih junior daripada bertaklid kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bererti bahawa para sahabat menurutnya harus bertaklid kepada tabi'in dan tabi'in bertaklid kepada generasi di bawahnya. Demikianlah seterusnya. Generasi yang lebih tua bertaklid kepada generasi yang lebih muda. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahawa taklid merupakan pemikiran yang rosak dan batil. Sekali-kali tak dapat diterima. Agak rosak. Taklid dengan tidak melihat dalil, dia akan merubah
banyak kedudukan. Akhirnya para sahabat yang mengaji dengan Nabi pun tak boleh kita ikuti. Kita kena ikut orang yang mai zaman bila tak tahu, mungkin tahun 300 Hijrah. Depa kita kena ikut lebih daripada ikut sahabat. Dan sedang tak sedang kita macam kena kata sahabat pun sebenarnya kena ikut depa ni yang datang tahun 300 Hijrah. Dia kata songsang habis agama ni jadi. Perjalanan belajar agama jadi songsang. Tak boleh. Pasal itu kita kena mempertahankan hujjah, 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 iqamatul hujjah, bangkitkan hujjah, dalil, nas, bangkitkan. Siapa pun kita ikut, generasi mana pun orang itu kita ikut, hujjah. Dan hujjah besar pada ikhwan, Quran dan sunnah. Ini wahyu, wahyu turun ke muka bumi, di bumi Mekah, di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu antara Tuhan dengan Muhammad, Tuhan dengan Muhammad. Tak ada siapa, tak ada siapa. Pasal itu kena balik kepada hujah. Dan hujah tu kena ada Muhammad di situ. Tak ada Muhammad, tinggalkan. Tak ada Muhammad secara sahih, tinggalkan. Tak boleh berbohong dalam hujah. Tak boleh menipu nama Muhammad. Tipu, ranjau tentang Muhammad bin Abdullah, kekasih Tuhan, tempat duduk dia dalam neraka. Semua amal kita buat di atas nama ranjau nama Nabi ni, tak sampai ke rahmat Tuhan, sampai ke neraka. Maka kita kena jagalah diri kita. Dengar ceramah siapa pun, baca kitab dekat siapa pun, kena jaga telinga, pemikiran, hati, kena jaga. Ilusi kita, kita punya deria emosi kita, kena jaga. Supaya di atas petunjuk, petunjuk agama. Baik, dia kata. Setelah mengemukakan hal tersebut, Abu Umar, yakni Imam Ibn Abdul Bar, menyatakan, dikatakan kepada orang yang membolehkan taklid, mengapa anda berpendapat demikian? Anda menyelisihi salaf tentang hal ini kerana mereka tidak pernah bertaklid. Jika dia menjawab, aku bertaklid kerana aku tidak mengetahui tafsir Al-Quran dan tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian banyak. Sementara orang yang aku ikuti adalah orang yang mengetahui hal itu, maka aku bertaklid kepada orang yang lebih berilmu daripada aku. So, jawapan tu macam betul, eh? Macam betul, eh? Kata Imam Abdul Bar, tanya, kenapa kau bertaklid pada orang? Sebab dia jawab, betul, saya tak tahu Quran, saya tak tahu ilmu Quran, saya tak tahu ilmu hadis, maka saya ikut orang yang lebih tahu daripada saya. Betul lah. Dikatakan pada dia, adapun para ulama, jika mereka sepakat atas sebuah tafsir Quran dan suatu periwayatan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sepakat atas suatu pendapat, maka tidak disangkal bahawa itu adalah kebenaran. Tetapi masalahnya, apa yang anda ikuti itu adalah perkara yang diperselisihkan para ulama. Kemudian, apa alasan anda hanya bertaklid kepada pendapat seseorang dan mengabaikan pendapat yang lainnya? Padahal mereka semua adalah ulama. Dan ulama yang anda benci pendapatnya bisa jadi lebih dalam ilmunya daripada ulama yang anda taklidkan itu. Ya. Kalau satu benda itu ijma', insya-Allah kita sama, kita sama. Tetapi benda yang duk jadi selisih ni benda yang tak ada ijma' pun. Khilaf saja. Kemudian kita mencari kekuatan hujah dalam khilaf itu. Kenapa yang jenis kekuatan hujah ni awak pakai satu orang je? Awak tak mau dengar ulama-ulama lain. Bahkan sampai pada tahap Imam Abdul Bar kata, bukan tak mau dengar, meluat terus dengar. Meluat, benci. Benci. Sekian lama dah kita duk buat benda ni, duk main habang, kata da'i pula. Benci. Benci, wahai disuruh dengar. Benda tu untuk kita. Tak tahu lah, ikhwan. Susah. Dalam ilmu ni dia susah. Susah. Dah biasa dah masuk rumah baru, baca doa selamat. Buat kenuri, baca doa selamat. Tiba-tiba masuk rumah baru, buat kenuri saja, doa selamat tak ada. Tak boleh tidur 40 hari, 40 malam. Tak boleh tidur. Pusing kot tu tak kena, pusing kot ni tak kena. Bini tanya abang, pasal apa? Pasal apa? Han tanya lagi. Ni hang lah punya otak. Tak pasal apa otak saya pula. Hang lah. Tergedik-gedik nak masuk rumah. Ni apa doa tak baca? Apa doa tak baca?
Bini kata lah, abang, abang masuk dalam rumah tadi tak baca doa lah. Mana dah baca? Dah 40 hari duduk dalam rumah ni. Satu doa selamat tak baca. Daknya abang masuk tandas tak baca doa kan? Yang tu doa lain. Yang ni mangkak lah. Tu ni doa masa mula-mula masuk tu. Bini kata, abang, Nabi masuk Madinah. Nabi baca doa apa, abang? Yang tu Nabi. Ini aku laki yang tahu tak? Loan ni 30 term punya loan. 30 term punya loan. Takkan tak ada doa? Abang, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Tu masuk rumah punya doa tu. Bukan doa. Anti doa. Anti doa. Tak boleh. Sampailah dia hantar bini dia pergi umrah, dia buat doa selamat, baru dia lega. Dia hantar bini pergi umrah, dia panggil orang baca doa selamat. Bini dia balik-balik tengok dia lena, ceh. Dia kata, abang boleh lena? Selamatlah. Selamatlah, aku dah baca dah doa. Aku hantar hang pergi umrah, sebab kalau hang tak pergi umrah, hang nanti buat mangkang. Hang nanti duk kata, Nabi tak buat lah, Nabi tak buat lah. Aku nak buat. Hang tengok betapa amannya aku hari ini. Ikhwan, hak ni bukan semayang, hak ni bukan puasa, ni bukan akidah. Masuk rumah baru, tak baca doa, kita rasa macam tak beragama. Begitulah kita diajak, tak meneliti apa yang kita buat, sama tak dengan Nabi. Simple saja dia punya hak. Sama Nabi buat tak? Nak tahu Nabi buat tak? Ikhwan, kalau Nabi tak buat, kita buat. Salah tak? Orang tanya, salah tak? Kita kata tak salah. Tak salah. Cuma nak tanya satu soalan. Awak sambut maulud untuk apa? Yang tu berarak tengah jalan hari maulud cuti. Untuk apa? Nabi tak buat. Kita buat. Salah tak? Nabi tak buat. Kita buat. Nabi tak apa pun. Ni Nabi tak buat. Ni Nabi tak buat. Ni Nabi tak buat. Tapi kita buat. Soalan dia salah ke tak? Jawapan dia tak salah. Tanya lagi satu soalan. Nabi tak buat, kita buat. Untuk apa sambut maulud? Sambut maulud tujuan nak buat benda Nabi tak buat? Sambut maulud. Maqasid daripada sambutan maulud itu untuk apa? Untuk ajak diri kita, setiap benda Nabi tak buat, belajar jangan buat. Setiap benda Nabi buat, belajar jangan buat. Setiap benda Nabi tak buat, belajar buat. Itukah maksud daripada falsafah maulud? Bukan marah, nasihat. Apa maksud ikut Nabi ni? Ikut Nabi, maksud dia, semua benda Nabi buat, awak jangan buat. Itu maksud ikut Nabi. Semua benda yang Nabi buat, awak jangan buat. Semua benda Nabi tak buat, awak buat. Itukah maksud ikut Nabi? Ui, kalau itu maksud ikut Nabi, sahabat seorang tak akan masuk syurga. Dalam syurga tak ada Abu Bakar, dalam syurga tak ada Umar, akan ada kita. Maksud ikut Nabi ni apa? Maksud ikut Nabi ni, kita duk belajar nak buat benda Nabi buat bagi exactly at par. Tahu dah at par? At par. Apa beli? At par bukan di atas. Di atas, di atas. At par bukan di atas. At par ni dia pinggam. Cantik. Kesesuaian. Bagi at par. Sesuai. Satu, belajar sunnah. Yang kedua, masa kita amal sunnah, sesuai dengan sunnah. Kata Kak Pah dengan Belori kan, seiring dan sejalan. Baru jadi seindah bunga di taman. Itu yang kata Abang Lee. Dia jawab slow, tapi melekat, tepat, padat. Begitulah. Itulah tujuan kita duduk belajar siap malam pagi petang. Dan perubahan ni, ikhwan, sukar nak buat. Sukar. Pasal kita dah dididik, jangan teliti, jangan meneliti, jangan banyak korek. Kita diajak lagu tu. Kalau kita cuba teliti, kita dianggap merongkaikan khazanah-khazanah kita ni. Tak ada kerja lain ke duk pi? Benda-benda rumit ni semua duk pi. Tak ada kerja lain. Dia kata kita tak ada kerja. Pasal apa? Pasal kita diajar apa yang ada tu dah cantik, dah ikut. Apa yang kita dah ada ni, dia melambangkan rumpun kita, dia melambangkan tradisi kita. Jangan siapa dah duduk pergi usik.
Wahai kita starting belajar agama, dia tak boleh lagu tu. Dia kita kena usik, kita kena tanya. Pasal kita nak bagi sama dengan cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang suruh kita bagi orang makan. Dia yang suruh kita perbanyakkan bagi orang makan, buat jamuan. Tapi dia ikat ke jamuan-jamuan ni semua dengan benda-benda yang kita ikat ni? Nabi ikat ke? Bila mai makan rumah kita, hampa kena buat lagu ni. Hampa kena duduk dulu, hampa kena ratib dulu, baru hampa boleh makan, baru boleh bismillah. Dia yang suruh kita, dia yang ajak umat dia buat kenduri. Dia ikatkah umat dia dengan benda-benda yang kita ikat? Dah. Kalau dia tak ikat dengan benda lagu tu, pasal apa kita nak ikat? Dia ajak apa? Bila kita pergi makan rumah orang, baca doa. Baca yang doa dia ajak. Ha? Bukan baca doa summa ila arwah, summa ila arwah. Dah, doa tu. Allahumma barik lahum. Apa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lana walahum. Baca doa tu. Tu doa dia ajak makan rumah orang. Dia ajak doa apa? Allahumma sqi man saqani wa awi man awani, Allahumma ta'im man at'amani wa sqi man saqani. Baca doa tu lah. Nak baca doa apa lagi? Habis-habis kita makan rumah orang, Al-Fatihah. Nabi ajak ke? Takkan Fatihah tak leh. Fatihah boleh. Nabi ajak dalam sembahyang. Ni tak sembahyang lagi Fatihah. Apa pula? Fatihah tunggu sembahyang. Nak bagi apa? Nak bagi sama. Tak pasal apa yang nak bagi sama dengan Nabi ni. Nak pergi jadi masalah. Nak pergi jadi riuh. Nak pergi jadi tunggi langgang. Nak pergi jadi pasal apa? Nak bagi sama dengan Nabi. Kita boleh sama dengan orang lain. Tak ada apa-apa. Nak sama dengan Nabi kita pergi jadi masalah. Nak turun pergi haji, nak turun pergi umrah, turunlah. Bawa pasport, bawa ihram, jalan pergi. Dapat visa semua cantik, elok pergi. Jangan tak dapat visa pergi. Ambil visa semua cantik pergi. Ni nak turun macam mana? Jangan duk buat kalang kabut. Selama ni duk turun macam mana? Takkan turun pergi umrah pecah bumbung lompat ke atas kot. Nak turun pergi umrah. Macam biasa. Ha? Doa safar. Doa safar. Macam doa safar. Ibnu Umar menceritakan dalam riwayat Muslim, bila Nabi nak safar, Nabi baca doa ni. Bila Nabi nak safar, Nabi baca doa ni. Bila Nabi keluar safar, Ibnu Umar kata Nabi baca doa ni. Dan hadis tu hadis Muslim. Keluar rumah, baca doa. Dan doa tu telah ada. Ambil doa tu lah baca. Keluar rumah, nak musafir, azan. Hadis tu tak kuat, tak jelas. Keluar rumah, baca doa safar. Hadis tu Muslim. Hadis tu hadis sahih. Pasal apa? Pergi tinggal yang sahih. Pergi ambil benda tak jelas. 12 tengah hari, pergi azan. Lohong pula bukan hari Jumaat, lohong. Hari Senin, pergi azan. Terkejut habis, kawan duduk tidur, bangkit. Lohong Jumaat dah. Kayu-kayu basikal pergi sembahyang Jumaat. Khatib tak main, siapa pun tak main. Oi, apa ni? Rupanya kawan tu nak pergi umrah. Ni cerita kita. Cerita kita sekarang. Kita macam tu. Kita macam tu. Dan satu benda yang sangat sangat pilu dalam dunia ni apa dek ikhwan? Apabila orang-orang yang kata sayang dengan Nabi tak berani menyuarakan betapa kita kena berubah bagi sama dengan Nabi. Sepinya suara mengajak tu. Sepi sangat. Dia jadi sedih ke. Bila ada satu benda nak bagi sama dengan Nabi, orang-orang yang dikatakan mereka ni faham tentang sunnah Nabi ni, mereka ni akan jadi orang mula sekali. Duk kata tak apa, tak apa, sikit saja. Tak, duk tak apa, tak apa, tak apa. Bila nak berubah? Kita duk belajar ni, ikhwan. Baik, kata dia. Jika dia jawab, aku bertaklid padanya kerana aku tahu bahawa dia benar. Kata dekat dia, adakah anda mengetahui kebenaran tersebut berdasarkan dalil daripada Quran, sunnah atau ijma? Jika dia jawab, ya, bererti dia telah membatalkan taklid. Dan kerana itu, dia dituntut untuk mengemukakan dalil yang didakwanya. Kalau hang ikut kawan tu, pasal apa hang ikut dia? Dia kata, pasal saya tahu. Dia benar di atas Quran, atas sunnah dan atas ijma. Kata dekat dia, sebut satu daripada tiga benda yang sebut tadi, Quran, sunnah, ijma, yang membuktikan dia benar. Kalau dia boleh sebut,
Kita kata kalau hang boleh sebut dalil ni semua, pasal apa hang nak ikut dia? Hang ikut dalil terus ya. Jika dia menjawab, aku bertaklid kepadanya kerana dia lebih berilmu daripada aku. Kata padanya, kalau begitu anda harus bertaklid kepada setiap orang yang lebih berilmu daripada anda. Dan anda akan temukan banyak sekali orang yang jauh lebih berilmu daripada anda. Lalu mengapa anda mengkhususkan taklid hanya kepada satu orang saja? Padahal anda, padahal alasan anda melakukan taklid kerana dia lebih berilmu daripada anda? Jika dia menjawab, aku bertaklid kepadanya kerana ia orang yang paling dalam ilmunya. Katakan pada dia, kalau begitu, ia juga lebih alim dari sahabat. Sungguh ini merupakan ucapan yang sangat buruk. Tengok, dia duduk cakap. Jika dia menyatakan, aku bertaklid pada sebahagian sahabat. Dikata padanya, apa alasan anda hingga bertaklid hanya kepada sebahagian sahabat sahaja dan yang lain anda abaikan? Kerana bisa sahaja pendapat sahabat yang anda abaikan itu lebih benar daripada pendapat sahabat yang anda taklidkan. Pendapat seseorang tak dapat dibenarkan kerana alasan keutamaan yang dimilikinya. Suatu pendapat dikatakan benar jika ada dalil yang menjadi sandarannya. Ibnu Mazin menyebut daripada Isa bin Dinar, dari Al-Qasim, dari Imam Malik berkata, tidak semua pendapat seseorang itu harus diikuti walaupun dia memiliki keutamaan. Itu dia. Imam Malik kata, walaupun orang tu ada kelebihan lain, tapi pendapat ni bab lain. Pendapat ni dia bab hujah. Apa kelebihan dia? Khalid bin Walid, apa kelebihan dia? Besar kelebihan dia. Umar, apa kelebihan dia? Besar. Tetapi bila Umar bagi pandangan, bila Khalid bin Walid bagi pandangan, kita tak terima pandangan tu kerana nama dia Umar. Umar sendiri bila bercakap pasal agama Tuhan, dia kena bawa dalil daripada Nabi. Maka Imam Malik kata, jangan keliru bab ni. Kalau Umar sendiri cakap, kita tak lihat kelebihan dia, kena lihat sandaran dia, barulah itu nama dia kebenaran. Apa hal dengan kita? Satu tokoh bercakap, kita kata dia banyak kelebihan. Alhamdulillah tokoh kita ni dah 3 hari 3 malam tak tidur, wuduk tak batal-batal. Pasal tu kita akan dengar cakap dia. Itu kelebihan dia. Dia boleh tak tidur, wuduk dia, itu kelebihan dia. Kelebihan dia itu bukan hujah, dia benar. Cuba bawa dia pergi jumpa doktor pakar, tengok. Doktor pakar nak kata apa? Doktor pakar kata, ustaz lagu ni yang baik ikut. 3 hari 3 malam tak tidur. Kita kata, doktor ini makan wali. Ini bukan makan wali. Ini makan syabu. Ini masalah pukulan syabu. Ha, tengok gigi dia duk terencing-terencing orang-orang. Macam mana kata dia wali? Kalau macam tu ramai budak-budak muda wali. Imam Malik bagi ingat, kelebihan satu orang itu bukan alasan untuk kita ikut dia. Imam Malik kata apa? Tengok Allah berfirman. Macam mana cara nak mengikut? Allah kata, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ya. Allah suruh dengar dan Allah suruh tapih, suruh ikut yang terbaik. Dan yang terbaik ni apa pula? Saya ikut yang terbaik. Apa bukti terbaik? Terbaik bukan pasal kita ikut orang terbaik. Terbaik kerana dia sama dengan Quran dan Sunnah. Jika dia kata, kekuranganku dan kedangkalan ilmuku memaksa aku untuk bersikap taklid. Kata dekat dia, adapun seorang yang bertaklid pada seorang alim yang sudah disepakati akan kedalaman ilmunya berkenaan dengan hukum-hukum syariat, lalu dia menjalankan apa yang disampaikan orang alim tersebut kepadanya, maka dia mendapat kemaafan kerana dia telah menunaikan tugasnya dan telah melakukan sesuatu yang harus ia lakukan untuk menghilangkan kejahilannya. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut harus bertaklid kepada seorang alim, kepada seorang yang alim tentang satu perkara yang tidak dia ketahui menurut ijma' kaum muslimin. Bahawa orang yang tidak mampu menentukan arah kiblat boleh bertaklid kepada orang yang ucapannya bisa dipercayai. Tetapi orang yang kondisinya seperti ini, apakah dia boleh memberikan fatwa mengenai syariat agama Allah? Sedangkan dia memberikan fatwa pada orang lain
dengan menghalalkan seorang wanita, mengharamkan darah seseorang, memberi keputusan merdeka atau seorang hamba, atau menghilangkan hak milik dan memindahkannya pada orang lain hanya berdasarkan pendapat yang tidak diketahui kesahihannya dan tidak berdasarkan dalil, padahal dia sendiri mengetahui bahawa pendapat ulama itu bisa benar dan bisa salah, dan orang-orang yang menyelisihnya bisa jadi benar dalam apa yang diselisihkannya itu. Ya, betul. Imam Abdul Bar kata, ikhwan, kalau kita pergi taklid dekat satu orang hanya dalam masalah arah kiblat, ini tak besar sangat. Tapi kalau kita sampai tak mau fikir, bab besar. Ikut satu orang dalam kisah apa? Halal darah orang. Ikut satu orang dalam kisah apa? Dalam masalah kahwin. Boleh kahwin tak ada saksi, boleh kahwin tak ada wali. Ini kisah besar. Kisah besar tak boleh. Macam tu dia kena bawa dalil. Dan ulama pun kena membiasakan diri dia bercakap kisah besar-besar, bawa dalil. Kalau ulama sendiri keliru dengan dalil, orang bawah ni macam mana? Kalau ulama dia punya starting cakap dia, dia kata, tuan-tuan, kita ni bukan ahli dalil, cakap apalah pasal dalil. Kita bercakap pasal boleh ke tak boleh sudah. Kalau dia starting cakap begitu, dia telah mendonatkan pemikiran pengikut dia, habis. Dia bagi donat dekat pengikut dia, pengikut dia tabuk coklat atas tu. Habis, tak berkembang pemikiran. Maka kena persembahkan kepada umat apa yang wahyu telah sediakan kepada kita, ikhwan. Apabila dia membolehkan fatwa bagi orang yang hendak mengetahui usul dan makna, tetapi hanya tahu masalah furu' saja, seharusnya dia juga membolehkan orang awam untuk melakukan hal yang sama. Cukuplah ini menunjukkan kejahilan dan penentangan terhadap ayat Quran. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Allah Ta'ala juga berfirman, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kamu hanya menyatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Para ulama bersepakat bahawa sesuatu yang belum jelas dan belum meyakinkan bukanlah ilmu, tetapi hanya dugaan, dan dugaan itu tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Ya, sesuatu yang kita sangka, selagi tak tengok hujah dia, dia bukan kebenaran. Bawa. Kena bersedia dengan lapang dada, baca doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, Tuhan lapangkan olehmu akan dadaku, wa yasir li amri, mudahkan olehmu akan urusanku, yafqahu, wahlul uqdatan min lisani, kebekuan lidahku dapat diangkat, yafqahu qawli, supaya sama ada aku cakap orang faham, orang cakap aku boleh faham. Kemukakan dalil. Susah. Pak Long ni benda susah pula. Benda susah. Pasal kita dah ditrain daripada kecil, belajar ni ada cara dia. Dulu masa saya mula balik mengajak kitab fikir sunnah Syed Sabiq. Syed Sabiq punya cara berdalil dan membuka lebih pada satu mazhab. Betul sahabat Ramli? Orang lama. Orang lama. Orang lama yang bukan kata saja lama, sama-sama disepak terajang dengan Ustaz Samsul. Ini dia antara orang lama dah. Sepak terajang. Kena sepak, kena terajang, kena tendang, kena jijak. Semua. Mereka ni tahu. Mereka ni saksi saya depan Tuhan. Hanya mengajar Quran dan Sunnah saja. Banyak mana kena maki, banyak mana kena tuduh, mereka ni orang lama saksi. Hanya mengajar fikir Sunnah. Syed Sabiq. Ni kita ni sahih fikir sunnah. Kita lain, penulis lain. Apa kaedah Syed Sabiq? Bawa satu bab, bawa dalil, bincang di atas mazhab yang lebih daripada satu. Tu saja. Umat belum bersedia. Belum bersedia. Umat hanya bersedia dengar satu mazhab saja. Mazhab yang dia anuti. Hak lain dia tak mahu. Dan dia dididik. Mazhab lain tak cermat. Mazhab lain tak teliti. Mazhab lain macam tak kemas. Dia pegang tu paling teliti. Dia dididik macam tu daripada awal. Syed Sabiq dikatakan buku yang tak sesuai untuk rumpun Melayu. Dikatakan. Sedangkan Syed Sabiq, Syekhul Azhar, anak orang Melayu pergi mengaji di Azhar, di bawah bimbingan dia. Buku dia tak sesuai untuk orang Melayu. Tengok. Macam tu punya bentuk pemikiran. Bentuk. Kita diadun dengan ala ikhwan.
agama ni dia kena ala ikhwan. Apa dia dikatakan agama? Yang dikatakan agama ni dia kena banyak kerohanian, dia kena banyak ke arah politik Islam, itu dikatakan agama. Kita bergerak secara berparti, itu agama. Dulu bila orang datang kepada saya, orang tanya kepada saya kenapa malam pilihan raya tak buat tahlil, saya kata Nabi tak buat. Kena hari ya? Kena. Malam pilihan raya, kenapa tak buat tahlil? Pasal apa nak buat tahlil? Malam ni malam bekerja. Malam ni kita jaga penghuni-penghuni hantu. Hantu banyak masuk malam ni. Pasal tu Cina dia ada satu semayang kan? Semayang, semayang takat hantu ke tak silap saya? Bulan 9 ni lah dia duduk semayang tu. So kita pun bila main malam pilihan raya, tak boleh. Kita kena buat tahlil, kena ada hubungan dengan langit. Cuy, tahlil tu hubungan dengan langit. Saya kata dalam perang Badar, Nabi tak buat tahlil. Oh, Nabi tak apa, kita kena. Nabi tak buat apa pun tak apa. Itu dibayangkan agama. Bila mengaji, bawa dalil, dikatakan perosak umat. Pikiran itu ada. Ada. Lebih parah, pikiran itu ada pada siapa? Pada pemikiran orang-orang dipanggil asatiza. Penyampai-penyampai agama. Depa tu ada tumor ni. Tumor ni duk ada kat depa. Kita apa baca? Sahih fikir sunnah. Punggah. Punggah depa kita. Punggah depa. Kitab-kitab macam ni kalau masuk masjid. Kitab-kitab macam ni. Kalau masuk dalam surau. Karyah tu akan punah kena. So kita kena buat satu kitab. Bawa mai. Tak payah cakap pasal dalil, bagi buat, bagi buat, bagi orang telan, bagi orang telan. Antun tahu, hari ini, tahun 2019, baru ada satu perbincangan di kalangan, apa nak kata? Bijak pandai hari ini, kita nak panggil apa Ustaz ni? Ilmuwan. Ilmuwan, hari ini, hari ini, hari ini. Demain dengan tokoh muka muda-muda, apa yang kita ingat dulu agama, hari ini ada satu perbincangan di kalangan orang yang tokoh besar-besar. Apa dia berbincang? Politik itu akidah ke bukan? Perbincangan itu meletup. Boom. Dulu kita punya duk pegang kata, alamak, siapa nak responsibility atas benda ini? Dulu kalau tak masuk satu parti, kita dianggap tak beragama. Kalau tak sokong satu parti, kita tak beragama. Akidah tak ada lah, walak tak ada, apa macam tak ada. Hari ni di kalangan tokoh besar-besar yang ada PhD, yang balik Mesir, yang balik Jordan, balik mana-mana ni, duduk bincang tajuk yang berani orang cakap hari ni, tajuk apa ya kawan? Bombastik. Ni yang kita duk pergi keluar ni, keluar pilihan raya dalam agama ni, akidah ni, politik itu daripada akidah ke bukan akidah? Orang dah mula cakap. Dulu kita punya duk pegang dia akidah. Hari ini tokoh-tokoh ni mai bercakap. Sampai dah masa otak kita kena buka sikit. Kena buka sikit ikhwan. Dada ni dah kena lapang. Dah kena lapang. Kita tak boleh mengaji kat satu orang saja. Kita tak boleh dengar cakap satu ustaz saja. Kita kena perbagaikan pendengaran kita. Yang sumber pendengaran kita mesti tak lari daripada Quran dan sunnah yang sahih. Dah sampai masa macam tu. Kita kena ubah pemikiran kita. Dah sampai. Lepas ni, tokoh-tokoh ni semua nak bincang apa lagi, kita tak tahu. Di Indonesia, telah ada satu perbincangan dahsyat dah. Dah keluar dalam YouTube. Apa dia? Bahawa Dr. Zakir Naik adalah satu orang laki-laki yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis. Dia akan mati. Dan Dajjal akan keluar. Apa? Mahdi akan keluar lepas ni. Dr. Zakir Naik tu rupanya ada nama dia dalam hadis. Ustaz Indonesia sudah buat ramai. Lagu ni punya perbincangan dah ada. Keluar dalam YouTube. Dia tu baca hadis. Lepas ni confirm Al-Mahdi akan keluar. Dan yang Nabi sebut laki-laki yang akan diperangi itu adalah Dr. Zakir Naik. Dia ni betul-betul Zakir turun betul lah dia ni. Lu buat gila. Perbincangan macam ni semua kita kata outside padang. Ini mau keluar padang. Ini semua merepek ni semua ni. Mau bagi daun ketum, mau campur cakrek ke depan ni. Kita kena macam ni, ikhwan. Ha? Kena.
Belajar berdasarkan Nas. Imam Ibn Abdul Bar punya duk cerita dekat kita ni. Apa yang kita belajar, tak jelas, belum ada dalil, itu hanya satu dugaan. Apa dia kebenaran? Benda yang sabit daripada Quran dan hadis Nabi, itu adalah kebenaran. Dan belajar tinggal dugaan. Allah, Allahu Akbar. Nak tinggal benda ni, tak senang Pakcik Berhan. Susah Pakcik, susah. Benda ni bukan senang. Seperti mana susahnya kita nak sembahyang subuh kalau tak baca kunut. Try tengok. Walaupun kita tahu ada mazhab kata tak payah kunut. Kan? Ada mazhab kata kena kunut. Dan kita berpegang dengan kena kunut. Saja satu hari tak mau baca kunut, nak ra'i mazhab kata tak payah. Tak boleh, ikhwan. Buka aircon semua dalam masjid, peluh jantan keluar. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu tak payah buat sejuk sawi. Lagi tak boleh, ikhwan. Kalau buat juga, habis jemaah balik, pergi belakang mimbar. Usalli qada'an subhi. Qada balik. Duduk dalamnya. Dan selalu, semayang witir, buat 3 rakaat. 2 rakaat bagi salam, 1 rakaat buat. Tak pernah baca kunut. Walaupun hadis suruh baca kunut dalam witir, ada. Tak pernah baca dan tak pernah rasa salah. Tang situ Nabi suruh baca. Umat, tinggal saya tak baca. Tak salah. Semayang witir, hari-hari semayang witir. Tapi tak teringat nak baca kunut. Kerana umat tak tahu Nabi pernah ajak cucu dia baca kunut Allahumma hdini fiman hadaik dalam semayang witir. Umat tak tahu. Tapi umat tahu satu, ada kunut dalam witir 15 Ramadan naik ke atas. Itu umat tahu. Dan umat tahu kata, kunut tu nazilah yang dibuat pada Umar, diidhafah pada Umar. Yang disandar pada Nabi, kunut dalam witir. Hari-hari duk buat dia. Kana ahyanan. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi kita tak pernah buat langsung kunut dalam witir. Kita tak pernah pasang elok-elok. Dan bila pasang, dia nak main demam pula dah. Ikut sunnah ni, dia kerana nak jadi cempera. Inilah keadaan kita, ikhwan. Dia buat main lagi satu tajuk. Kita start pun awal tadi, pukul 8. Dan ni semua saya tak pernah main lambat dah, duk main awal-awal. Lepas ni Imam Ibn Abdul Bar dia nak bawa lagi satu dekat kita, tajuk antara taklid dan itibar. Apa maksud dia? Kita duk kata jangan taklid, jangan taklid, jangan taklid ni. Apa betul-betul maksud taklid? Kita kata itibar Nabi, itibar Nabi. Apa maksud itibar Nabi? Dia nak cakap tajuk ni. Bila dia cakap tajuk ni, merdeka dulu, bagi habis merdeka semua, baru kita cakap tajuk ni. Selagi tak merdeka, tak boleh cakap. Pasal tajuk ni ada kena-mengena dengan kemerdekaan. Pasal apa? Kemerdekaan bermakna pembebasan. Betul? Kalau tak bebas pemikiran, tak bebas daripada banyak benda, tak boleh. Betul? Kata Sayyidina Umar kepada Abdullah bin Amru bin Al-As. Ibunya melahirkan dia dalam keadaan merdeka. Kenapa kau hambakan budak ni? Hang orang besar, hang tak boleh perbudakkan orang. Mak dia lahirkan dia merdeka. Kenapa hang budakkan dia? Yes, kita ni huriyah. Kita ni merdeka. Kita bebas. Jadi apakah kemerdekaan negara ada kena mengena dengan ilmu? Ada. Jangan benarkan orang jajah pemikiran kita dalam ilmu. Kalau orang cakap apa pun, tanya dalil. Benda tak perlu dalil, tak perlu dalil lah. Tapi benda melibatkan ibadat, dia mesti ada dalil. Nak pergi makan lain clear ke, nak pergi makan misai ke, itu tak perlu dalil. Antara misai dengan lain clear, yang mana sedap? Mana dalil awak? Tak payah tanya satu hadis Bukhari. Tak payah. Kira hang sedap tak nak, siapa lah. Benda tak perlu dalil, tak perlu dalil lah. Ini benda yang perlu dalil. Semayang, puasa, nak pergi haji, nak berzikir, nak masuk rumah, nak keluar rumah, rumah baru. Ini semua perlu dalil kita nak buat. Bila Nabi suruh buat lagu tu, buat lagu tu. Nabi ajak kita buat kenuri. Buat kenuri ya. Tak payah kita buat benda lain. Bismillah, sahabat, main makan. Setiap orang main makan, ingatkan dia bismillah. Dan orang yang main makan, ingat tu rumah bagi kita makan. Doa dia sikit. Tak payah doa ramai-ramai.
Macam kita jumpa maple kan. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Itu saja doa dia. Dan bukan doa dia summa ila arwahil muslimin. Arwah apa dia baru kahwin? Tak payah. Tak payah, tak payah, tak payah. Ini semua tak payah buat. Pasal apa tak payah buat? Pasal Nabi tak buat. Pasal Nabi tak ajak. Dan itu sebahagian umat Muhammad nak terima, ikhwan. Penat boleh. Dia nak terima atau dia nak hadap benda tu, dia penat. Dia rasa kita ni makhluk perosak. Aku duk heran lah dengan mamak ni. Dia perosak betul. Dia kata saya perosak. Perosak. Betul-betul makhluk perosak. Bapa, anak dia kata, ayah, sebenarnya lepas sembahyang ni, dalam riwayat Muslim, Nabi istighfar 3 kali je ayah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pak dia kata tak apalah, istighfar macam mana pun tak apa. Minggu lagi sekali dia tegur balik. Dia kata, ayah, lepas sembahyang ni istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat Muslim. Pak dia renyih lagi, pak dia kata tak apalah. Panjang pendek janji istighfar. Makin banyak, makin panjang, pahala banyak. Makin kontot, pahala sikit. Minggu lagi satu pula, anak dia tegur lagi. Ayah, dalam riwayat, mak anak dia duk ingat benda ni. Ayah, dalam riwayat Muslim, Nabi sebut istighfar macam ni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia kata macam ni. Banyak lagi kawan tak sembahyang, tak tegur. Aku ambil tegur. Dia kata kat anak dia, tak apalah, pergi lah. Anak dia main lagi sekali. Anak dia main-main terus dia kata kat anak dia. Dalam riwayat Muslim, Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Betul? Eh? Dia kata kat anak dia. Anak kata, ayah tahu. Tahu lah, hang duk abang aku 4 kali dah. Ha, sudah, cukup. Tak payah abang apa dah. Anak dia pergi. Tengok. Anak dia tengok dia semayang. Dia duk istighfar panjang-panjang juga. Anak dia main abang lagi sekali. Ayah. Dalam riwayat Muslim, ayah dia kata kat dia, dalam riwayat Bukhari ada satu hadis. Hadis dia kena bagi penampak dekat hang sekali, baru hang diam. Dia begitu kat anak dia begitu. Hang ni kena bagi satu penampak dekat hang. Pasal apa? Pasal hang tak tahu tua muda, hang tak tahu martabat aku siapa, aku pak hang. Siapa dia pihak kat hang ni? Yang kata Nabi keluarlah nama mamak ni. Keluar-keluar, pak dia terbakar. Hang mengaji dengan mamak tu kah? Hang duk pergi dengar kelas dia kah? Hang tahu kah dia tu sikit punya ayat acak kah? Ayat acak tu. Makhluk perosak. Makhluk perosak. Anak ni macam cerita, Ustaz. Bapak saya kata, Ustaz ni makhluk perosak. Alamak. Makhluk perosak. Makhluk ni besar lah, kawan. Bukan, bukan kata kecil. Kalau kata manusia perosak, dia satu kecil. Makhluk ni cakap. Ha. Makhluk. Dengan plural lah. Makhluk. Itu apa ya kawan? Manusia belum bersedia lagi nak dengar. Dengar satu bab. Nak berubah. Sangat-sangat memerlukan kemerdekaan. Dan alhamdulillah Malaysia ni demokrasi, alhamdulillah. Tak ada siapa boleh paksa perubahan, tak ada siapa boleh paksa amalan orang, tak ada. Kalau paksa, dia akan bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Tak boleh paksa. Dalam satu masjid, kawan tu nak zikir darah, dia boleh zikir darah. Ada orang nak zikir pelan, boleh zikir pelan. Tidak ada paksaan kerana Malaysia adalah demokrasi. Siapa pun tak boleh halau orang daripada masjid kerana masjid dalam Malaysia di bawah peruntukan rakyat Malaysia dan setiap pembangunan di atas nama rakyat Malaysia pakai duit rakyat semua. Siapa tak boleh halau orang? Siapa tak boleh halau orang daripada masjid? Buatlah apa yang kita nak buat. Dan kita hanya buat apa yang Nabi buat saja. Cakap tu, titik. Sangat jelas untuk mengenal diri kita dan diri siapa-siapa. Nabi tak buat, kita tak buat. Kenapa? Ini ibadat, ikhwan. Ini itu roh yang kita nak ambil daripada jiwa merdeka. Aman, kita jadi aman. Kita tak perlu buat satu apa-apa, kita aman. Kita berzikir dengan cara Nabi, sembahyang dengan cara Nabi, kita aman. Bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, kita rasa aman seketika. Tak ada suara riu-riu, rasa aman. Try tengok antum feel. Salam belah kanan, belah kiri, sendiri-sendiri duk kata astagfirullah. Rasa aman, rasa damai. Keamanan itulah kita kena pertahankan. Bukan benda lain, keamanan. Setiap mulut dalam Malaysia ni kena jaga keamanan. Baik dia ulama, baik dia siapa, statement dia kena bawa ke keamanan.
Jangan statement itu keluar mengapi-apikan orang bagi jadi tak aman. Malaysia ni aman. Jangan statement kita buat orang jadi tak tenteram. Orang Islam tengok orang bukan Islam jadi tak aman. Hak bukan Islam tengok Islam jadi tak aman. Kita aman. Kenapa statement kita nak bagi tak aman? Kita ada banyak ayat boleh mengamankan. Kenapa yang tak aman tu kita pilih? Kita aman. Kita negara aman. Sampai kita ada bukit aman. Dulu tanya Tok Kong, ada restoran aman. Dulu. Dulu. Sikit punya aman. Gelugong ada klinik aman. Sampai lah ada lagi. Aman. Aman. Dulu satu pelakon pun nama apa aman? Dah, ini Hindustan. Aman Shah Melayu. Hindustan. Zinat aman. Oh, dahsyat Pak Cik. Zinat aman. Saya saja nak test antara Aman Shah dengan Zinat aman. Yang mana Pak Cik ingat? Zinat aman. Siapa tengok Zinat aman tak aman, dia memang tak cukup aman. Betul. Dahsyat ikhlas. Jadi, kita tekat tu kita belajar ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Thank you.